Baiklah, berhenti semua ya. Sekarang kumpulkan semua kertas jawapan. Baiklah, sampai di sini saja kelas kita hari ini ya. Terima kasih ya, cikgu. Dah habis ke? Macam mana dengan ujian matematik kelas H hari ini? Saya belum tanda lagi kertas ni, jadi saya tak tahu macam mana. Tapi saya rasa mereka tu boleh buat, cikgu. Jangan boleh saja. Biar saya tolong periksa. Mereka ni memang betul-betul bolehlah. Lukisan apalah yang mereka lukiskan di sini, ya? Kalau tak silap saya, ini ikan keli ni. Taklah. Saya rasa yang itu adalah belut. Belut? Oh, iyalah. Lepas saja habis ni, apa kata kalau kita pergi makan belut panggang, nak tak, Cikgu Doi? Nak pergi makan... Dap. Saya tahu kedai mana tu. Mesti kedai Unazuki Judayu, kan? Belut ni salah satu makanan kegemaran seorang ninja. Awak tak suka belut ke? Tak adalah. Kalau makan belut bakar, sedap jugalah. Baiklah, lepas siap semua ni kita pergi. Tapi, Cikgu Yamada, kita kena pastikan yang budak-budak kelas ha tak nampak kita berdua pergi ke sana nanti, Cikgu. Yalah. Kalau mereka nampak kita nanti, susahlah. Cikgu Yamada, Cikgu Doi. Cikgu nak ke mana tu? Tak ke mana. Cikgu nak pergi makan belut ke? Saya pernah ikut cikgu pergi ke sana. Bawalah saya sekali. Hei, Shuzaimon, Danzo, Kisanta, Saburo, Kurawaka, Hidayu, Kingo, Isuke. Cikgu Yamada dan Cikgu Doi kata nak bawa kita pergi makan belut di kedai atas bukit sana. Mesti akan jadi kecoh. Memang akan jadi macam tu. Nampaknya kita kena keluar dari sekolah ninja tanpa sesiapa pun nampak untuk elakkan dari hal tu berlaku. Betul juga tu. Baiklah, mari kita keluar pelan-pelan. Baik. Kisanta? Apa kamu buat di sini? Nami Taro lintas saya dah hilang. Saya tak tahu ke mana nak cari dia lagi. Nami Taro kamu hilang? Cikgu Yamada dengan Cikgu Doi ni... Kemana cikgu nak pergi, ha? Tak ada ke mana-mana. Ya, betul tu. Apa kata kami tolong carikan Nami Taro? Ya, betul tu, Kisanta. Ya. Betul ke ni, cikgu? Saya ucapkan terima kasih. Nami Taro. Nami Taro. Nami Taro. Nami Taro. Kenapalah pula kita pun kena cari lintah dia juga, ya, Cikgu Doi? Saya tak sangka Nami Taro boleh ada berdekatan bawah laman sekolah pula. Nami Taro! Kemana lintah tu pergi? Dah jumpa! Baguslah! Ini semua sebab awak cakap nak tolong carikan lintah dia tu lah, kan? Nak buat macam mana, Cikgu? Itu saja yang saya boleh cakap masa tu. Kita tak tahu siapa yang ada di pintu depan. Apa kata kita guna pintu belakang? Cikgu Yamada, saya rasa baik kita berdua keluar ikut pintu belakang sekarang juga. Baiklah. Shuzaimon, kamu semua ni masih tak habis-habis lagi ke buat semua kerja tu? Ya. Oi, Cikgu Doi, takkanlah nak tolong mereka bersihkan pula. Mari kita balik dulu. Kenapa dengan cikgu tu? Kalau macam ni tak ada cara lain, terpaksalah kita lompat pagar saja. Kita nak kena lompat pagar ke? Terpaksalah demi nak makan belut. Cikgu tak nak makan ke? Apa pun saya sanggup. Baik, kita lompat sekarang. Cikgu Yamada, Cikgu Doi. Apa yang cikgu berdua buat tu?
Kami tengah betulkan pagar ni. Ya, betul tu. Pagar ni nampak macam dah teruk sangat. Sebelah sana pun dah rosak juga, cikgu. Ya ke? Sana pun sama. Baiklah. Ya, di sini pun sama. Ya, baiklah. Cikgu Doi, tolong bawakan alat pertukangan kemari. Di mana cikgu letak, takkan ya? Takkan cikgu boleh lupa pula. Ha? Nampaknya kalau macam ni tinggal satu cara saja lagi. Ya ke? Menyamar. Kalau jadi perempuan mereka tak kenal. Mereka mesti akan kenal punyalah. Ya betul jugalah cikgu. Saya rasa itu mungkin satu idea yang bagus juga. Tengoklah cikgu Doi dan cikgu Yamada bertukar rupa jadi perempuan lah. Mereka nak ke mana ya? Kalau mereka nampak kita, mesti mereka ajak kita sekali. Malulah kita. Baik kita menyuruh. Kita dah berjaya. Mari kita jalan cepat. Hari ini kedai ini tutup. Kamu kata Cikgu Yamada dan Cikgu Doi dah keluar dengan berpakaian perempuan? Yo. Penat-penat masih cuti hari ini sebab nak buatkan nasi belut untuk mereka berdua makan. Tak apalah. Apa kata pakcik belanja kamu semua makan nasi belut yang pakcik masak ni?